Kali ini aku akan berbagi tutorial cara membersihkan tenko yang kotor ini ya. Ini sulit sekali, terus yang ini ada hitam-hitam ya. Oke, untuk tutorial selanjutnya langsung saja. Di sini aku menggunakan ada baking soda ya. Terus aku menggunakan bubuk asam sitrat. Oke, langsung saja langkah selanjutnya kita masukkan baking soda ya. Kira-kira 3 sendok. Asam sitrat secukupnya. Oke, kita kasih air. Terus kita masak sampai mendidih. Kita masak selama 30 menit ya. Kita masak selama 30 menit. Oke, setelah 30 menit langsung kita matikan. Terus kita diamkan selama kurang lebih 2-3 jam. Oke, selanjutnya langsung kita buka, kita lihat ya. Setelah itu kita gosok-gosok halus. Gak usah pakai tenaga ya ini, karena udah bersih ya. Lihat nih. Wow, inilah penampilan dari before dan afternya ya. Selamat mencoba, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.